Tahun ajaran baru, sebuah sekolah dasar di tengah kota Solo, Jawa Tengah hanya mendapatkan satu orang siswa baru. Sekolah dasar negeri Tumenggungan 28 Solo, Jawa Tengah ini hanya mendapatkan satu orang murid baru. Itu pun berasal dari jalur afirmasi dan bukan dari jalur zonasi. Tahun lalu, sekolah ini juga hanya mendapatkan 5 siswa baru. Padahal, jika melihat lokasinya, sekolah ini berada di tengah kota Solo. Minimnya perkampungan di sekitar sekolah menjadi kendala pemerataan jumlah murid yang mendaftar. Jadi kami hanya satu untuk siswa yang offline. Adalah kondisi lingkungan memang perkampungan hanya sedikit. Jumlah anak yang masuk kelas 1 di perkampungan tersebut juga hanya sedikit.